kita lihat ada berapa ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, teman-teman. 10. Nah, ini juga berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Wow, mantap, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Buahnya sudah besar. Nah, seperti ini, teman-teman. Super mantap, teman-teman. Jos dan dos, mantap sekali. Buahnya super lebat. Dan sekarang buahnya sudah besar, teman-teman. Bisa teman-teman saksikan. Mantap. Mantap, teman-teman. Tomatnya super lebat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah, hari ini admin kembali share ke teman-teman semua. Kali ini admin akan berbagi bagaimana cara melebatkan buah tomat dan mempercepat proses pembesarannya, teman-teman ya. Nah, sahabat tani, ada beberapa cara dalam mempercepat pembesaran buah tomat. Yang pertama tentu dilakukan pemupukan dengan kalium tinggi, nitrogen kecil, teman-teman ya. Itu untuk mempercepat pembesaran buah, teman-teman. Atau mudahnya menggunakan pupuk KNO 3 putih. Dan ini 3 hari lalu sudah kita spray menggunakan KNO 3 putih. Dan untuk perakarannya, admin sarankan menggunakan pupuk yang seimbang dari fosfat dan kalium. Contohnya MKP untuk pengocorannya, teman-teman ya. Atau menggunakan pupuk yang tinggi kalium seperti NPK grower atau NPK booster. Itu untuk pupuk sintetisnya. Kalau untuk pupuk organiknya menggunakan VOC cangkang telur ataupun VOC sabut kelapa, teman-teman ya. Untuk mempercepat proses pembesaran buah dan pematangan buah. Bisa dimix dengan VOC bonggol pisang juga, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mempercepat pembesaran buah selain menggunakan pupuk, teman-teman ya. Ini sangat mudah dan murah, teman-teman. Hanya modal 5.000 saja kita bisa mempercepat pembesaran buah, teman-teman. Yaitu dengan gunting saja. Nah, ini gunting ini. Ini waktu itu belinya 5.000, teman-teman ya. Waktu admin dulu dagang mainan. Sekarang masih ada, ini harganya 5.000. Ini akan kita gunakan untuk mempercepat pembesaran buah. Karena ini kita targetkan, ini tahun baru panen, teman-teman ya. Panen perdana. Jadi kita perlu percepat pembesaran buahnya. Modal gunting saja atau modal 5.000 saja, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke proses bagaimana cara mempercepat pembesaran buah modal gunting saja, teman-teman ya. Ini hanya intermezzo saja. Ini kita kantongin lagi duitnya, teman-teman. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu kita akan membuang daun-daun tanaman tomat, teman-teman, atau yang disebut dengan pemangkasan daun atau rempel daun, teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk kegiatan perempelan ini ada syaratnya, yaitu cuacanya harus cerah, dilakukan sekitar jam 9 atau jam 10 pagi. Kenapa harus cerah? Supaya daun-daun yang bekas kita rempel akan cepat kering, teman-teman ya. Nah, ini sudah kita rempel beberapa hari lalu, teman-teman. Ini bekas guntingannya. Nah, ini yang bekas kita ngegunting, teman-teman. Ini alhamdulillah kering ya, karena kita taat, yaitu perempelannya hanya dilakukan ketika cuaca cerah saja, teman-teman. Nah, teman-teman, ini banyak manfaatnya untuk perempelan ini, teman-teman. Yang pertama tadi itu mempercepat pembesaran buah. Yang kedua, nantinya lebih hemat pupuk dan pestisida karena daunnya lebih sedikit. Dan yang ketiga manfaatnya yaitu mengurangi hama, karena di bawah daun ini biasanya banyak hama yang suka mampir di bawah daun, teman-teman. Jadi kalau daunnya berkurang, maka hamanya juga akan berkurang, teman-teman ya. Nah, itu manfaat pemangkasan pada daun, baik cabai ataupun tanaman tomat seperti ini. Nah, sahabat tani, ini waktu itu di umur 25 HST sudah kita pangkas.
Dan ini hasilnya seperti ini. Dan hari ini kita akan pangkas lagi dengan hanya menyisakan satu daun. Di setiap cabangnya kita sisakan satu saja. Nah, ini perlu kita buang lagi karena masih ada satu yang perlu kita buang. Oke, kita langsung saja proses pengguntingannya seperti ini, teman-teman. Nah, untuk tunas air juga perlu dibuang, teman-teman, supaya nutrisinya fokus ke buah. Nah, ini perlu kita buang, teman-teman, supaya nutrisinya pindah ke buah, tidak ke tunas air. Karena tunas air ini rakus, teman-teman, ya. Nah, kalau tunas air ini dibiarkan, maka mengganggu nutrisi yang seharusnya ke buah, jadi diambil oleh tunas air, teman-teman, ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan pada pohon-pohon yang lainnya yang belum dirempel semua, teman-teman, ya. Teman-teman, seperti ini perlu kita buang lagi, teman-teman. Nah, ini kenapa dibuang? Karena yang ini sudah ada bercaknya, ya. Ini perlu kita buang, teman-teman. Nah, ini yang kita sisakan, yang ini saja satu, karena yang ini juga sudah bercak, maka kita buang juga yang ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, untuk yang ini contohnya kita buang yang ini, teman-teman, ya. Nah, jadi kita sisakan satu daun di bawah cabang Y, teman-teman, ya. Kenapa disisakan? Karena di sini dapur, ya. Tanaman itu dapurnya pada daun, sehingga daun tidak boleh dibuang semua, teman-teman, ya. Kalau ini dibuang, masaknya di mana, teman-teman, ya? Nah, itulah kenapa kita sisakan satu daun di bawah cabang Y, teman-teman, ya. Kita rempel semua, sisakan satu daun aja di bawah cabang Y untuk usia 40 hari ke atas seperti ini, teman-teman. Ini sudah 41, teman-teman, ya. Ini perlu kita buang daunnya supaya buahnya cepat besar, teman-teman. Nah, supaya buah ini cepat besar, teman-teman, ya. Nah, ini juga, teman-teman, ini perlu kita buang, teman-teman, supaya ininya cepat besar, ya, cepat matang, teman-teman. Nah, ini kita sisakan mana cabang Y-nya, teman-teman. Nah, ini cabang Y-nya. Ini yang perlu kita buang, yang ini, ya. Nah, ini kita buang, teman-teman. Nah, ini untuk tunas air, ini kita kurangi, teman-teman, ya. Ini sudah ada dua tunas air, maka yang ini kita buang, teman-teman. Nah, ini kita pelihara dua saja tunas airnya. Ini sayang dibuang karena sudah berbunga, tapi kita buang satu, teman-teman, ya. Jadi dua tunas air yang kita pelihara, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, kita buangin. Nah, ini tunas air, buang juga. Ini gunting juga, teman-teman. Nah, jadi yang kita sisakan satu saja seperti ini agar buahnya cepat besar, teman-teman, ya. Kita buangin, teman-teman. Nah, sisakan yang itu saja, yang di bawah cabang Y, yang ini buang semua, teman-teman. Nah, ini kita buang juga nih tunas air dan daunnya. Nah, ini tunas air muncul lagi, kita buang. Nah, ini tunas air kita buang, teman-teman. Daunnya kita sisakan satu saja. Nah, yang ini buang, sisakan yang ini saja, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, kita sisakan yang ini saja. Yang ini kita buang, teman-teman. Nah, ini tunas airnya juga kita buang. Nah, ini ada dua daun yang tersisa, kita buang yang ini, teman-teman. Satu, dua. Nah, ini tunas airnya kita buang saja.
Nah, supaya buahnya cepat besar, teman-teman. Ini kita sisakan yang ini saja, yang ini kita buang agar buahnya cepat besar, teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai besar, teman-teman. Ini kita sisakan yang ini saja. Untuk yang ini kita buang. Nah, yang sebelah sini. Yang ini juga kita buang. Yang ini kita buang. Nah, untuk tunas airnya kita buang juga. Supaya buahnya ini cepat besar, teman-teman ya. Nah, ini mantap sekali, teman-teman. Buahnya lebat sekali. Nah, yang ini juga, teman-teman. Kita sisakan yang ini saja. Yang di bawah Y, yang ininya kita buang. Nah, ini kita buang. Ini kita buang. Kita sisakan yang ini saja. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini akan mempercepat pembesaran buah pada tanaman tomat. Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. Setelah kita lakukan perempelan, lebih nyaman ngelihatnya ya, lebih rapi. Nah, seperti ini hasilnya setelah dilakukan perempelan, teman-teman. Di bawahnya ini lebih rapi ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Lihatnya. Nah, seperti ini. Enak dipandang. Setelah kita lakukan perempelan. Tetap buahnya semakin terlihat lebat. Nah, seperti ini, teman-teman. Sahabat tani, seperti ini buang juga, terutama untuk yang ada bercak seperti ini perlu, sangat perlu ya, kita buang. Nah, ini juga kita buang. Nah, seperti ini, teman-teman, supaya buahnya ini cepat besar. Nah, ini lebat sekali bunganya, mantap. Oke, teman-teman, admin akan lanjutkan dulu untuk proses pemangkasan daunnya, teman-teman ya, supaya tanaman tomat kita cepat panen, teman-teman. Terutama ini harga sekarang lagi mahal, teman-teman ya. Sekarang sudah 20.000 per kilo di pasaran, teman-teman. Nah, ini perlu kita percepat pembesaran buahnya agar cepat panen dan kita dapat harga bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, admin cukupkan sampai di sini saja untuk tutorial kita kali ini. Semoga tanaman ini aman sampai finish. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.